perintah presiden bagus, jadi akan bisa menjadikan contoh. Maka Jawa Tengah sudah menyiapin, Dinas Kesehatan sudah menyiapkan, kalau presiden itu nanti tanggal 13 divaksin, maka daerah sudah tepat dan kita sudah inline dengan perintah Pak Presiden, kita tanggal 14. Jadi siapa nanti yang pertama divaksin? Siaplah, masuk arah siap, presidennya siap kok. Ya memang tadi Pak Presiden memberikan footnote, ya, catatan kecilnya, menunggu dari BPOM. Dan mudah-mudahan kita tunggulah kalau itu minggu depan, mudah-mudahan BPOM sudah mendapatkan hasilnya. Jadi kalau sudah pakar ngecek, BPOM sudah ngecek, ya kita harus yakin. Kita harus yakin gitu. Saya sih sebenarnya memberikan banyak kesempatan kepada mereka yang berhak. Tapi kalaulah kemudian contoh dari pejabatnya itu penting, maka pejabatnya yang harus yang pertama. Dan saya kira itu mesti diikuti nanti. Syukur-syukur yang berikutnya ya para bupati, wali kota, tanggal berikutnya gitu, itu akan jauh lebih baik lagi.